jumpa dan jumpa lagi dengan Iwir Channel teman-teman. Di kota saat ini masih ada yang jual ngecer bensin, tapi ini agak unik teman-teman. Di belakang saya tertera bila perlu bisa ngambil sendiri. Nah ini yang unik, ini ngetes kejujuran kita semua. Yang penting subscribe dulu Iwir Channel. Selamat pagi Pak. Pagi. Kami Bapak Senen. Pak Santoso. Pak Santoso. Nuwun sewu Pak. Ini apa namanya, ide bisa jualan bensin seperti ini awal-awalnya dari mana Pak? Iya, ide sendiri. Pikiran sendiri. Iya. Nggak takut Pak kalau ada orang ngambil itu nggak bayar? Nggak. Kita saling percaya Pak ya? Iya. Berarti kejujuran kita diuji di sini ya? Iya. Sudah berapa bulan Pak untuk ide jualan bensin seperti ini Pak? Ya, 4 bulan. 4 bulanan ya? Ya. Kebanyakan untuk konsumen Pak? Anak-anak sekolah atau apa? Ya, campur Pak. Campur ya? Ya. Yang sudah terbiasa mungkin nggak langsung datang ya. Ngambil sendiri ambil ya? Ambil sendiri. Langsung tinggal bayar gitu ya? Ya. Salut ya Pak, di kota masih ada sistem seperti ini. Bagus sekali. Ya. Semoga lancar sukses. Amin. Amin, 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 amin. Sampun matur nuwun, Pak. Ya. Oke. Tapi mungkin pas siang, pas jam-jam ramai atau sore yang nanti. Supermarket baik. Nggih. Oke. Seperti yang terlihat pada gambar ini teman-teman. Di sini tertera tulisan bila perlu isi bensin sendiri. Dan di sini ada tempat seperti kaleng untuk menaruh uangnya. Jadi silahkan diisi sendiri, nanti uangnya ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Ini sistem dagang untuk melatih kejujuran kita semua. Oleh penjualnya memang sengaja membuat sistem berdagang seperti ini karena pada awalnya karena sibuk berdagang sedang menjual ini dan itu, akhirnya dibuatlah sistem seperti ini dan berjalan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Subscribe YouTube channel Panung Terus Iwir Channel.